depan. Bukan, Mas. Sebentar ya. Ini visi misi saya, agak tolong berat dihormati. Ya ini kalau paslonnya begini semua ya. Ke depan memang tantangan tidak mudah. Tapi kesempatan makin terbuka, terutama untuk anak-anak muda. Makanya, ke depan kita akan fokuskan untuk yang namanya hilirisasi digital. Ya, ya. Kita siapkan itu jago-jago big data analitik, kita siapkan juga itu ahli-ahli blockchain. Kita harus siapkan semuanya itu. Mas Gaban. Ini belum apa-apa kok sudah di blok. Ini kemarin saya yang dengar di live itu kan Mas Enis. Sekarang ganti. Iya, Mas Gaban. Gimana? Tanggapannya gimana, Cak Mimin? Silakan. Gimana kita mau hilirisasi tanpa kenal hulunya, gitu loh. Maksud saya tuh panggil saya. Bukan, maksud saya mau menjelaskan dulu tadi ini. Maksud ya, tapi bukan Prof maksud yang saya maksud. Nah, itu bukan habis waktunya. Bukan habis waktu saya. Oke. Sekarang silakan waktunya Pak Maksud, Mas Gaban boleh turun dari podium dulu. Oh, iya. Pak Maksud silakan memberikan paparan visi dan misinya, waktunya 1 menit dari sekarang. Baik, saya mau Mas. Ini frontnya harusnya naik ini, bukan di situ. Saya bingung bacanya. Bukan yang itu, Mas. Mas, naik lagi. Bukan. Aduh, ini nggak kompak ini. Jadi kalau menurut saya nih, yang diutarakan tadi oleh Mas Gaban itu harusnya mengerti tentang digital. Digital itu artinya apa? Apa digital? Di-nya itu di situ banyak peluang. Gigi. Mama Gigi itu contoh sukses seorang digital. Wah, bagus. Brand-nya. Wah, bagus. Tal. Mental cawapres itu harus seperti saya. Wih, luar biasa. Dari tadi setiap ngomong selalu ada kepanjangan. Iya, ya. Memang. Memang saya panggilin itu. Tukang permak loh, biar dipotong loh. Baiklah, saya akan memaparkan visi dan misi. Sebetulnya uang kita itu sebetulnya banyak. Iya. Apalagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%. Tapi uang kita itu banyak dikorupsi. Ya. Jadi kalau uang korupsi ini bisa dikembalikan kepada rakyat, maka ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya. Oke. Ya. Baik. Jadi UMKM itu harus dibina, diberi modal, potong jalur-jalur korupsi, karena korupsi itu sangat menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan. Saya ulangi biar nggak diketawain ya. Ya. Itu penyakit saya sepertinya. Makanya sang ini yang asli juga begitu. Menyengsarakan rakyat. Nah, itu.